assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, ini adalah penampakan daripada Toyota Foxy yang uh, beredar ya di media sosial yang di uh, apa yang pertama kok nggak salah diviralkan oleh salah satu uh, orang di Instagram saya lupa namanya. Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, welcome to Toyota Foxy edisi terbaru facelift 2021. Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, welcome back Toyota Foxy, sebenarnya bukan welcome back ya Welcome untuk Toyota Foxy edisi facelift terbaru di 2022 di mana Toyota Foxy ini adalah uh, mobil yang pertama kali diperkenalkan untuk uh, versi atau edisi faceliftnya di Jepang uh, Apa, Japan Auto Salon, kalau nggak salah kemarin nama pamerannya Nah, informasinya berdasarkan foto ini, mobil ini sudah Masuk ke Indonesia untuk edisi facelift Nah sebenarnya kita udah pernah Ngebahas sebelumnya tentang si Toyota Foxy Ini kita me, apa, me Review kembali atau Merefresh me kembali informasi mengenai Seperti apa sih bentuk Daripada Toyota Foxy yang ada di luar sana Dan apakah yang akan masuk ke Indonesia Itu bentuknya akan sama Atau e, bentuknya pasti sama Tapi e, fiturnya akan sama Dengan yang masuk ke Indonesia termasuk beberapa e, bagian pada eksterior dan interiornya. Nah, ini adalah Toyota Foxy yang pertama kali diperkenalkan atau pertama kali diviralkan di luar negeri sana. Ini adalah Toyota Foxy yang kalau nggak salah dari Jepang dan kalau kita lihat memang penampakan daripada Toyo Toyota Foxy edisi baru ini menjadi lebih keren dan lebih garang ya lampunya kurang lebih mirip-mirip kayak apa ya, desain Expander yang ada di atas cuman yang bawahnya ini lebih Uh, apa mulutnya lebih lebar lagi nih kalau kita lihat ya kalau kita ibaratkan grillnya ini ada mulut mulutnya lebih lebar lagi dengan mata yang sipit nih ya sekarang mobil uh, apa kiblatnya entah kenapa jadi matanya pada sipit semua ya kurang tahu sepertinya memang sudah kesana arahnya Nah ini kalau kita lihat ya lampu utamanya sama eh ada di bawah dan dia ada tiga proyektor ya mirip-mirip expander juga ya tapi yang saya nggak mau bawa desain mobil ini saya nggak mau bilang bahwa desain mobil ini mengikuti, mengikuti desainnya expander ya karena ini tentu perusahaan yang berbeda dan tentu area ini berbeda nah ini e, untuk bagian grillnya yang ada di bawah termasuk bagian lampunya itu ada housingnya yang dikelilingi oleh warna chrome kecuali bagian atasnya nggak ada. Nah ini grillnya cukup besar untuk pendinginan bagian dalam mesinnya. Lalu kemudian di sini ada grill, uh, sorry ada aksen uh, warna krom lagi. Termasuk pada bagian lampu dalamnya, ini uh, ada aksen warna black glossy. Dan ini kalau kita lihat ya, wipernya nggak uh, cuma satu, wipernya ada dua, tapi yang berdiri cuma satu. Nah uh, menurut kalian gimana uh, si facelift atau edisi facelift daripada Toyota New Foxy ini? kira-kira sesuai nggak dengan ekspektasi kalian yang menginginkan mobil uh, van atau mobil MPV uh, mewah atau ya lux MPV kayak gini apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau enggak silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah nah ini pada saat itu mobilnya penampakannya pada saat masih di sana masih uh, spy shot ya masih uh, berupa gambar yang diambil oleh beberapa orang termasuk uh, pada gambar ini yang pada saat itu di negara asalnya sana mobil ini dilakukan delivery untuk di uh, awal diperkenalkan. Nah seperti ini ini adalah versi gambar sebenarnya yang di apa publish juga di beberapa media sosial dan yang ini berbeda ya dia pakai LED uh, multi reflektor. Kalau yang tadi awal kita tunjukin yang versi aslinya dia pakai proyektor. Tapi nggak tahu bisa jadi untuk versi yang paling murahnya dia pakai LED proyektor. LED multi reflektor nah ini pakai proyektor nih kalau kita lihat ya bahkan di bagian bawah ada fog lamp ya ini posisi fog lampnya mengingatkan saya sama Hyundai Creta di mana Hyundai Creta lampunya itu untuk bagian uh, apa kayak DRL nya lampunya di apa disamarkan di bagian grillnya sama kayak ini nih untuk fog lampnya sepertinya disamarkan di bagian bawah dan ini menyalanya warna kuning ya ini sepertinya lampu senya untuk bagian atas dengan yang ada di bawah termasuk LED eh drl Nah kalau saya sih kelihatan memang mobil ini jadi lebih garang ya. Sebenarnya ada dua yang dirilis di Jepang ada Foxy dengan ada Noah. Nah Noah itu lebih ke ee, apa ya? Lebih ke Velfire-nya. Kalau Foxy itu lebih ke Alphard-nya. nggak tahu ya kenapa Toyota selalu memproduksi dua mobil yang sama dengan nama yang berbeda. Alphard dengan Vellfire. Lalu kemudian ada lagi yang perusahaan satu afiliasi dengan Toyota kalau salah Lexus, ada ada juga tuh Lexus. Sama kayak ini, ada Foxy ada Noah. Ya entah dua-duanya akan masuk ke Indo apa enggak yang jelasnya yang uh, rumornya masuk ke Indonesia pasti udah Foxy ya. Dan uh, informasinya akan diperkenalkan pada ajang uh, Indonesia International Motor Show atau IMS. Hmm. cakep sih ya kalau menurut saya ini mobil, seharusnya Mitsubishi masukin Delica D5 juga sebagai saingannya ya biar head to head dan bertarung lagi di level mobil uh, apa MPV bongsor kayak gini. Nah, dari sisi samping belakang ini kelihatan uh, modelnya secara uh, garis besar masih menggunakan model yang sama dengan edisi sebelumnya cuman ada beberapa perbedaan termasuk lampu belakang yang memanjang itu dari kiri sampai ke bagian kanan yang dipisah oleh E, logo Toyota cuman di sini Toyota-nya yang logonya warna biru ya. Jadi ini seperti yang hybrid kan yang hybrid Toyota, c CHR ada Corolla itu hybrid termasuk maybe yang ini ya. Tapi yang masuk ke Indonesia nggak tahu hybrid apa enggak. Dari sisi interior sebenarnya mobil ini juga kelihatan luxury ya. Nanti kita tunjukin yang versi ini e, versi gambar tapi e, seperti ini juga bentukannya ini kelihatan cukup komplit dan cukup mewah memang dengan dashboard e, soft touch di bagian sininya. Lalu kemudian ini konfigurasi untuk joknya. Dia joknya bahannya fabric ya. Bahannya fabric atau ya semacam kayak uh, Alcantara maybe ya. Karena ya cukup lembut kalau kita lihat bentukannya. Cukup cukup halus dan lembut tentu akan sangat nyaman untuk didudukin juga. Dan uh, keunggulannya jok yang non kulit kayak gini adalah lebih empuk pada saat kita duduki. Dan membuat kualitas sound system juga biasanya lebih oke. Okay. Nah... Ini adalah bentukan aslinya. Uh, memang joknya sama seperti yang kita lihat tadi ya bentukannya. Lalu kemudian di sini cup foldernya, pastinya pastinya harusnya bisa tilt buat uh, tilt dan teleskopik ya. Dan kalau kita lihat sih uh, apa cukup luas atau cukup lega ruang kaki kita pada saat kita jadi driver di mobil ini. Nah untuk setirnya, di sini kita lihat ya ada uh, fitur untuk cruise controlnya juga. Hmm, mantap juga nih mobil ada cruise controlnya, ada semacam kayak fitur ini ya kayak apa sih lane keep assist ya kayak gitu, jadi mobil itu bisa dikit-dikit uh, ala autonomus uh, yang bisa mengikuti garis jalan uh, untuk mobil ini tetap steady di jalurnya gitu kan, itu sangat penting ya di Indonesia apalagi karena ada banyak orang Indonesia yang kadang-kadang apalagi kalau mobilnya udah ada fitur kayak gini tapi uh, orangnya masih bawa mobil berada atau mobilnya berada di atas garis jalan ya itu entah lebih smart mobilnya daripada orangnya kali ya karena sekarang ya masih dimaklumi karena mobilnya maybe fiturnya belum ada kayak gini tapi nanti kalau udah ada masih kayak gitu aja ada gimana sih ya punya smart mobil tapi orangnya nggak smart mudah-mudahan lebih baik lagi cara berkendara kita termasuk saya maybe yang kadang-kadang melakukan itu juga lebih baik lagi ke depannya di bagian stirnya sebelah kiri ada audio seat steering lalu kemudian ada buat ngangkat dan Voice command, ngangkat telepon dan ini ada mode, ada airbag tentunya. Cuman di sini nggak kelihatan ada pedal shiftnya. Kalau si Delica kan ada pedal shiftnya cu Cuman nggak tahu kenapa Delica nggak masuk. Ada uh, cup holder di sini yang atau botol holder yang talo di bagian depannya AC. Jadi kalau misalkan kita mau minumannya dingin, tinggal disemburkan AC-nya ke arah minuman. Nah, untuk instrumen dashboardnya dia materialnya soft touch di bagian sini, bagian sini dan ada tempat penyimpanan di atas cup holder lagi di sini dan ini ada cup holder juga yang sepertinya ini cup holdernya bisa dibuka uh, dilepas ya apa sih istilahnya uh, ya bisa dilepas sesuai dengan keinginan lain lalu kemudian AC nya di bawah model tombol bukan model yang dial manual kayak gitu tapi ya biasanya sih yang model tombol kayak gini susahnya adalah pada saat kita ingin mengejust AC sambil kita mengemudi karena fokus kita masih melihat ke bagian tengah ini nah itu Lalu kemudian di bagian transmisi ini kalau kita lihat ya transmisi otomatis dan bisa mode manual juga triptonic. Dan ini kalau kita lihat ada juga mode eco nya ada stability control, ada auto hold, parking elektrik, lalu kemudian uh, ada kamera 360. eh uh, ya itulah AC nya ada auto, ada on off, uh, lalu kemudian ada ready fogger, front defogger, front ready fogger. Sirkulasi udara arah semburan bisa diatur, dual zone berarti bisa disinkronize dan unsinkronize. Ya kayak gitu, ada heater juga buat joknya boscu jadi ya. Ini yang versi luar ya, nggak tahu masuk ke Indonesia disunat apa nggak, tapi mudah-mudahan sih nggak bosju. Nah nih, joknya kelihatan empuk sih kalau kita lihat joknya pada saat didudukin. Nah, untuk cluster meternya, dia pakai uh, yang bagian dalam ini, dia udah pakai digital yang ini, tapi yang ini masih pakai analog bos. Uh, Oke okay lah, perkawinan antara digital dengan analog sebenarnya secara fungsi jo ini nggak begitu uh, berpengaruh ya. Cuman dari sisi apa ya kelasnya aja lebih mewah kalau dia pakai digital kayak gitu. Gengsi aja sih sebenarnya. Nah ini yang kita lihat tadi AC-nya, uh, apa bisa buat high low uh, untuk seaternya atau seatnya uh, enak banget ya. Ini bisa kita panaskan seatnya, bisa kita dinginkan juga mantap ya. Berarti di joknya itu ada kayak semacam sirkulasi buat AC-nya. Nah, ini kelihatan ya dashboardnya soft touch dengan jahitan asli, lampu hasar, lalu kemudian ada blower AC di bagian sini. Uh, ada auto mantap ya? Oke sih ya, keren sih ya. Nah, terus ini kalau kita lihat dari sisi luar, uh, apa joknya tentu akan sangat nyaman untuk kita duduk di sini. Uh, ini cuman terlalu ke atas ya. Oh, ya, saya lihat ada konsol box di bagian sini. Uh, ada sih tapi kecil dan di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi dan dia pakai uh, jok yang captain seat belum yang pilot seat. Masih captain seat tapi so far oke okay lah, mantap lah itu. Untuk trim pintunya, dudukan tangannya dibalut dengan panel soft touch cuman sandaran tangan sepertinya masih pakai yang hard. sepertinya oh sepertinya kelihatan soft ya. Kelihatan soft touch ya tapi di pinggir-pinggirnya ya kelihatan soft touch ya sandaran dan dudukan tangannya. Ada accent silver di sini dan buat tutup buka pintunya dia warnanya silver gitu, Boscu. Di bawah ada cup holder dan ada door pocket lagi. Nah, ini untuk apa power window-nya? Oh, nggak ada yang auto ya. Aduh, enggak auto ya. Ada tombol auto bahkan untuk si driver nggak auto, hmm, entah ini auto semua atau nggak auto semua. Lock unlock lock door-nya ada lock buat window-nya, dan uh, untuk pengaturan spionnya bisa di retract juga dari situ. Mantap ya? Nah, untuk uh, spion tengahnya dia udah elektrokromatik dan kita bisa uh, mengakses kamera mundurnya di bagian sini juga. Kalau kita uh, apa ingin melihat sisi belakang tanpa menggunakan kaca, jadi bisa pakai kaca sepertinya bisa pakai kamera juga dan di atas nggak ada sunroof ya uh, ini ada lampu baca aja lampu baca di bagian kiri kanan termasuk di bagian sini lalu kemudian ini ada tombol buat kita buka uh, pintu kabinnya oh di sini sepertinya buat buka pintu kabin ya ini lampu baca semua nih hmm. oke okay. untuk uh, mobil ini juga uh, apa layarnya cukup besar ya untuk Head unitnya dan masih bahasa Jepang kan ini yang versi Jepang bosku bukan yang versi Indo, start dan stop engine buttonnya unik ada yang di bagian atas ini, lalu kemudian mobil ini uh, punya atau dapat fitur kamera 360 bosku, jadi kita bisa mengakses kamera 360 nya dari tadi dari situ yang tadi. Nah, ini disinilah tempat tuannya kalau misalkan kalian membeli mobil ini, ya memang mobil ini koseng kalau kalian beli ya harusnya disupirin karena tempat yang paling nyaman adalah pada saat kita duduk di tengah sini. Uh, apa captain seat lalu uh, kemudian ada meja di sini ada cup holder uh, ini buat yang duduk di bagian belakang ada charging juga ada tempat naruh handphone juga dan ini bahkan uh, untuk yang versi mewahnya ada leg supportnya juga di bagian bawah cuman seperti ini bukan yang versi mewah karena nggak kelihatan ada leg support di bagian bawah jadi uh, kaki kita bisa Selonjoran gitu kan sama seperti pada video opening tadi ilustrasinya nah ini ada pengaturan buat recline ada pengaturan buat sliding maju mundur dan ini uh, untuk yang jok tengahnya ini sebenarnya nggak perlu armrest juga di sini cuman kalau ada nggak apa-apa karena dia pakai armrest di joknya masing-masingnya pakai yang captain seat nah ini ada grip juga buat pegangan pada saat kita naik turun dan kalau kita lihat ada door pocket untuk uh, apa seat pocket untuk masing-masing joknya di bagian depan ini ada dua bagian ya Uh, untuk gripnya bisa buat anak di bagian bawah dan orang dewasa di bagian atas. Nah, ini kalau kita lihat, nggak ada tunnel juga, jadi flat di bagian uh, cabinnya, bagian dalam baris kedua itu flat. Jadi, kita pindah kiri ke kanan, itu gampang. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada cup holder pada bagian mejanya, bosyu. dan ini ada tempat charging buat naruh handphone, buat naruh tab di sini. Kalau kita chargingnya, uh, tab atau naruh tisu, atau naruh apa aja di situ, dan ini ada. Uh, apa penahannya atau holdernya pada bagian uh, tempat naruh uh, Cupnya di sini kayak gini nih. Cakep ya dan ini bisa dilipat turun bosku untuk akses kita dari sini ke bagian jok paling belakang. Nah, itu. Lalu kemudian di bagian atas untuk baris keduanya AC-nya bisa diatur sendiri, bisa di-on-kan, bisa di-off-kan, bisa di-autokan dan bisa buat uh, heater pada bagian joknya dan masing-masing kiri kanan dapat. Ini untuk uh, power blower-nya, ini untuk dingin panasnya. Dan ini untuk arah sempurannya uh cukup komplit ya untuk matikan dan untuk auto kan, ah mantap. Nah ini untuk uh, apa baris kedua jendelanya itu ada uh, tirainya bosju. jadi kita bisa lebih berasa Sultan dan berasa privasi pada saat kita di dalam gak diintip orang dari luar tuh. Apalagi kalau misalkan di lampu merah uh, ada yang kadang-kadang minta duit tuh kita gak kelihatan dari luar ke dalam tuh. Nah ini akses menuju ke jok paling belakang ya kalau kita dari samping sebenarnya bisa lewat tengah yang tadi kita tunjukin yang ada mejanya tinggal dilipat di situ tapi kalau mau dari sini juga bisa dan ini uh, sebenarnya cukup luas kalau kita lewat sini dan jok belakangnya cukup komplit juga dan ini sebenarnya bisa buat dewasa juga karena bagian belakang mobil ini nggak turun ke bawah jadi dia bentuknya mengotak gitu jadi head roomnya mestinya lebih besar lagi tapi biasanya duduk di belakang itu orang dengan ukuran yang lebih kecil biasanya di semua mobil kayak gitu. Nah ini untuk area bagasinya, eh uh, nggak begitu luas karena memang mobil ini jadinya six seater, uh, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya ada semacam kayak headrest lagi untuk jadi seven seater tapi ya mobil ini sepertinya kalau kita lihat ya bisa sih satu orang di sini duduk cuman kesian uh, untuk headrestnya disediakan cuman 6 penumpang dan ini bisa dilipat bosku untuk joknya sama seperti ilustrasi video tadi tinggal ditarik di sini dan dia pakai pegas untuk Mengangkat sendiri joknya ke atas dan tinggal kita cantelkan ke bagian ini, dinding mobilnya kiri dan kanan, bosku. Setelah itu, ruang bagasi, bagasinya jadi sangat luas. Dan kalau butuh lebih luas lagi, tinggal jok yang tengah ini, yang dua ini kita sliding ke depan. Atau kalau kalian mau jok tengahnya ini jadi lebih luas, tinggal kalian e, lipat jok ini dan ini di sliding full sampai ke mentok bagian belakang ini. Nah. Itu bos cuy yang bisa kita update mengenai Toyota Foxy. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, silahkan kunjungi dealer Toyota terdekat di kota Anda. Dan uh, itu yang bisa kita informa informasikan atau kita refresh lagi informasinya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru. Dan kita ketemu pada uh, pembahasan atau topik otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.